Taruna Unit RW 06 Bang Muhammad Anjasmara dan teman-teman Unit RW 06 dan unit lain. Ya, saya menyampaikan permohonan maaf atas tidak kehadiran Bang Mung sebagai Ketua Karang Taruna Unit Taruna Angke dan hari ini tidak bisa hadir karena memang ada urusan adiknya nikah. Nikah mulai. Jadi harus penting. Ya, saya menyampaikan beberapa amanat dari Bang Mung. Yang pertama adalah terima kasih untuk Unit 06 sudah menyelenggarakan acara ini. Ini adalah acara rutin 3 tahunan. Setiap 3 tahunan Karang Taruna itu memiliki atau melakukan periodisasi atau remaja, peremajaan di tingkat unit untuk kemudian memperbaharui atau yang sudah ada seperti Bang Ajis turut teman-teman baik itu bisa dipertahankan atau mungkin ingin lebih baik lagi dengan cara menghadirkan Ketua Karang Taruna unit yang baru. Kedua, yang amanat Bang sampaikan adalah mari kita jaga soliditas, solidaritas dan kebersamaan Karang Taruna Kelurahan Angke agar lebih aktif lagi. Untuk selanjutnya adalah di mana zaman teknologi dan informasi ini sedemikian rupa maju, untuk itu Karang Taruna bukan hanya menjadi peninjau, kita harus bisa dinamis, bisa mengikuti perkembangan zaman. Untuk kemudian Karang Taruna tidak hanya diletakkan sebagai organisasi seremonial yang hanya mengadakan acara demi acara untuk seremoni belaka. Ada beberapa program yang kemudian teman-teman Karang Taruna Kelurahan sudah obrolkan. Yang pertama adalah kita bakal bekerja sama dengan BLKD, Badan Latihan Kerja Daerah, untuk kemudian bisa enggak Balai Latihan Kerja Daerah itu yang Jakarta Barat, Kota Madinya terletak di kampung.